sembuh ya. Alhamdulillah. Dan masalah tuntas. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman, ya. Masalah Anda sudah tuntas. 0 rupiah, teman-teman. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andi Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bagaimana caranya mengatasi Magicom Yongma ya? Magicom Yongma yang mati total buat Yongma ya. Magicom Yongma ini kasusnya adalah mati total. Semoga teman-teman bisa melihatnya ya. Ini kita colokin. 1 2 3 colok. Mati teman-teman ya. Nih. Pasti colokin lampunya mati nih, nggak hidup sama sekali ya. Lampunya mati, nggak hidup sama sekali teman-teman nih. Lampunya mati, nggak hidup sama sekali, cabut. Nah, jadi ini lampunya mati ya, nggak hidup sama sekali. Pertama teman-teman buka baut ya. Di sini kalau Yongma biasanya bautnya di samping teman-teman nih ya. Di samping biasanya kalau Yongma bautnya di samping. Anda buka dulu baut ini nih ya. Baut ini dibuka dahulu teman-teman. Baut ini Anda buka terlebih dahulu ya. Nah nih. Di sini ya. Nah nih, Anda buka baut ini nih. Anda buka bautnya nih. Iya ya. Anda buka bautnya ke kiri ya. Ini. Nah. Selanjutnya apa teman-teman, tinggal pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah ya. Pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah di apa, di belek kayak orang ngeblek duren ya. Di belek kayak gini nih, kayak orang ngeblek duren ya, di belek, dibuka seperti ini. Oke. Kita akan belek. Kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah ya. Kita pisahkan antara bagian atas dengan bagian bawah dengan menggunakan obeng. Masuk dulu test pen seperti ini. Nah, masuk aja kayak gini, Bang. Masuk. Nah. Kan megar nih, ya. Dimasukin pakai test pen atau pakai peso, masukkan megar nih. Kemudian Anda tinggal masukkan obeng min Anda seperti ini dan songkel, songkel. Nah, nanti mangap dia. Mangap ya. Nah, sudah mangap nih. Sudah mangap atau sudah ngebuka, Anda tinggal dorong pakai jempol. Tet. Nah, tuh. Gampang ya. Seperti ini, tet. Nah. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di dalamnya cuma kayak begini doang teman-teman nih ya. Di dalamnya cuma kayak begini doang. Ini sebenarnya bisa Anda pelajari ya. Anda bisa pelajari satu persatu teman-teman. Selanjutnya apa yang harus dilakukan Mas Andre kalau ketemu seperti ini? Perhatikan baik-baik untuk kasus Magicom Yongma yang mati total ya. Magicom Yongma yang mati total. Pertama kali teman-teman fokus ke sini nih. Nah. Fokus saja ke sini teman-teman nih. Fokus ke jalur colokan Anda ya. Ini adalah jalur colokan Anda, ini pangkal. Anda cari ujungnya ya. Nah. Ini pangkal nih ujung. Ini pangkal nih ujung. Saya pelan-pelan ya biar teman-teman, apalagi Anda seorang mama, bisa praktek. Ini pangkal nih ujung. Nah, ini ujungnya keluar dua nih. Nah, nih. Ini kan ujung dari colokan Anda. Ini pangkalnya, ini ujungnya. Nah, ujungnya ini Anda urut. Nah, seperti ini. Ini ujungnya ya, ini urut. Nah, urut seperti ini. Nah. Nanti keluarnya kan dua kabel nih. Anda cari di antara dua kabel ini yang arahnya ke lontong, ya. Yang arahnya benda yang dibungkus kayak lontong. Nah ini nih. Ke arah benda atau spare part yang dibungkus kayak lontong teman-teman. Nah ini nih. Ini adalah barang yang dibungkus kayak lontong nih. Ya nih. Yang ini ya, ini kelihatan banget ya. Ini kan keluarnya dua teman-teman nih. Satunya ke saklar nih, satu ke saklar. Ini kan saklar nih. Nah ini ke saklar ya. Satu ke tuas lah ya. Satunya ke tuas. Satunya lagi larinya ke lontong nih. Nah lontong nih nih. Anda bongkar lontongnya teman-teman ya, Anda bongkar lontongnya nih, kita akan bongkar lontongnya.
Nah. Silahkan di screenshot ya. Di screenshot biar teman-teman bisa nggak bingung. Nah. Kita hajar atau kita operasi yang pertama kali adalah barang ini nih, barang yang dibungkus kayak lontong. Nah, ini tet. Nah. Kemudian ini si si pegangan lontong ini ya, si pegangan lontong ini kita geser-geser kayak gini nih. Nah, digeser-geser tet 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 tet. Biar ke sini dia ya. Tet 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 tet. Nah, lepas ya. Seperti ini jeder. Nah, kayak gini ya. Kemudian lontong ini kita buka. Ya, dalamnya ini kita buka. Kita dorong juga ke kiri, berani kayak gini ya. Nah, pahamlah. Set. Kita goyangin ke kiri ya bungkusnya ini, teman ya. Bungkusnya gini kita gorong-gorongin digoyangin ke kiri si bungkusnya ini nih, si bungkus lontongnya nih. Perhatikan tat 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 tat. Nah. Tetetetet. Nah, nanti teman-teman ketemu dengan benda yang bentuknya kayak peluru nih ya. Ketemu dengan benda yang bentuknya kayak peluru nih teman-teman nih ya. Ketemu dengan benda yang bentuknya kayak peluru. Ya peluru. Tugas Anda apa? Ini peluru nih kita akan kasih kabel. Nah, kita akan kasih kabel bekas di pelurunya ini nih. Nah. Silakan di share ya, di share dan berikan jempol Anda, jempol. Kita akan ambil, ini kan kabel bekas nih ya, kita tinggal ambil satu serabut aja teman-teman. Oke, ini teman perhatikan ya, ada banyak serabut ya, serabut 1, 2, 3 dan seterusnya, kita ambil satu doang. Semua kelihatan serabutnya ya. Ini kita ambil satu doang. Kemudian apa? Kita bundel-bundelin di sini nih. Nah nih. Semoga bisa kelihatan ya. Nih kita bundel-bundel di sini nih. Nah dibundel-bundel. Nah. Kita bundel-bundelin di sini. Nah kemudian ini kita potong. Kita potong jeder. Potong jeder. Nah. Kemudian kita tinggal bundel-bundelin aja sini nih. Ini kan di sisi sini udah dibundel-bundel, kemudian di sisi ini dia tuh. Nah, dibundel-bundel aja di sini-sini. Nah. Oke, nah dibundel-bundelin aja kayak gini nih, ya. Oke. Ini di pangkalnya dikasih bundelan, ujungnya dikasih bundelan. Intinya dibundel-bundel doang. Habis itu Mas Andre, habis itu kita rapikan. Gambar ya. Kita rapikan lagi seperti semula, dorong tet 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 tet. Tetap seperti ini. Oke, ke gambar ya. Habis itu kita pasang lagi ininya, coy. Pasang sini tet. Tat 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 tat. Nah. Pasang lagi, teman. Kita kencengin lagi bautnya. Kita kencengin lagi bautnya nih. Cukup kerjakan secara mandiri ya. Andre Tatum bantu Anda untuk hemat ya. Andre Tatum bantu Anda untuk hemat, teman-teman. Yang mau hemat aja ya. Yang mau hemat, yang mau no rupiah. Sekarang kita akan pasang lagi seperti semula. Apakah dengan jurus no rupiah Andre Tatum ini bisa hidup kembali? Perhatikan baik-baik. Nah, pasang lagi, coy. Ini ketemu lubang itu. Ini kan lubang nih. Ini lubang baut ya. Ini ketemu itu ya. Ini.
tet. Nah, ini. Kita tinggal tekan. Tekan, teman-teman. Habis itu kita pasang botnya, coy. Pasang, teman-teman. Hidup. Nah, selanjutnya kita akan testing apakah dengan jurus No Rupiah Reta Tom bisa nyala kembali. Perhatikan baik-baik. Kita akan colokin, ya. Kita akan colokin apakah dia mau nyala apa tidak magicomnya. Kasih bangku kali. Woi, ya. Iya, teman-teman bisa ngeliat. Nah, kelihatan nih. Tet. Nah, kita akan colokin, ya. Perhatikan baik-baik, ini lampunya nyala apa tidak. Kalau nyala, berarti masalah sudah beres, ya. Pakai jurus No Rupiah. Satu, dua, tiga, colok. Nah, nyala teman-teman, ya. Nih, sudah nyala nih. Cabut mati, colokin nyala, ya. Cabut mati, colokin nyala. Oke, sudah. Cabut mati. Coba kita akan cek, ya. Colokin nyala, ya. Perhatikan, ya. Cabut mati, colokan nyala. Sebentar, saya cek, saya lihat gambarnya ini cukup nyala nggak nih. Teman-teman ngeliat kan gambar nyala nih, gambarnya magicom nyala. Nah, colokin nyala, ya. Nah nih, oke nyala, ya. Nih nyala nih, ya. Cabut mati, colokin nyala. Cabut mati, colokin nyala. Cabut mati, colokin nyala, oke. Sembuh, ya. Alhamdulillah. Dan masalah tuntas. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman, ya. Masalah Anda sudah tuntas. No Rupiah, teman-teman. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.